Jadi ini Sofi ini, gue dari tadi penasaran nih Sofi apa ya? Rupanya yeah. Minuman. Iya, yeah, minuman alkohol. Mm. Yang diproduksi dari tuak. Gila, gue bahasa kuyup bro. Sepatu gue kemasukan air, padahal ini Gore-Tex. Ya gara-gara celana gue, celana in the boots sih, pants in the boots. Salah, kok mesti gue beli ya yang over boots. Aduh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Apa kabar semuanya? Hari ini gue berada di Bajo. Terus gue bakalan riding sampai ke ND hari ini. Nanti kita bakal ngelewatin Ruteng. Jadi Ruteng itu ada di dataran tinggi di wilayah NTT ini. Perjalanan dari sini ke ND itu kurang lebih 8 ya? 8 apa hampir 10 jam gitu, gue lupa. Nanti kita lihat aja sama-sama. Oke, okay? Let's go! Bajo ya, ini mirip-mirip cuy sama Bali, kanan kirinya gini. Cuman yang benar-benar kelihatan kayak Bali itu yang di belakang, bukan yang di sini. Tapi gua hari ini nggak mau keliling ya, karena gua buru-buru dari sini ke ND itu 9 jam lebih. Ya ngebut-ngebut bisa 7,5 jam mungkin atau 7 jam. Cuman perlu. Cuma nanti pulangnya baru gua keliling apa namanya, gue jadi lupa, Labuan Bajo gitu. Jadi nanti ya kita jalan dulu, ayo. Kepikiran buat lanjut sampai Ruteng kan, untung aja gue nggak lanjut. Coba bayangin kalau gue lanjut, ini gelapnya kayak gimana nih, hutan-hutan gini semua. Mana gue nggak ada lampu tambahan. Gue kayaknya emang harus beli lampu tambahan deh, spotlight gitu, apa sih? Ya itulah namanya lah ya. Bukannya apa, emang gue kan jarang riding malam dan gue nggak mau riding malam juga gitu kan sebetulnya. Tapi just in case kalau ada apa situasi-situasi yang tidak disangka-sangka, kayak pas kemarin turun dari Sumbawa itu kan bisa jadi apa ya, ngebantu lah, bisa ngebantu gue jadinya. Jadi gue nggak perlu terlalu worry kalau riding malam-malam. Ini kayak ada overland juga nih. Dari mana ini? Gue nggak tahu. BL. Ini mulai dingin. Soalnya naiknya tuh ya begitu tuh, curam-curam ke atas. Jadi apa ya? Lebih cepet nyampe atas, otomatis suhunya lebih cepet drop, lebih berasa dropnya tuh tiba-tiba. Thank you.
mengingatkan lagi bahwa di sini memang jalannya unik sekali. Gue tadi hampir kecelakaan bro, apa ya kerekam sih tadi, cuman ya nggak apa-apa lah. Tapi mengingatkan aja, siapa tahu teman-teman ada yang mau kesini. Kalau jalan jangan terlalu ngebut. Pokoknya kalau setiap lu mau masuk tikungan, walaupun tikungannya kelihatannya kayak tikungan biasa, turunin kecepatan. Karena tadi tuh gua ngeliat ya, gini, posisi gua tuh yang ngebut tadi. Terus ada tikungan tuh yang kayak, tau gak sih, kelihatannya kayak tikungan biasa gitu loh. Kayak gimana ya, ini nih, kayak gini nih. Ini kan kayak tikungan kanan biasa nih. Gua lagi ngebut, tiba-tiba di sini dia langsung patah bro, patah kanan gitu. Wah, itu gua hampir nyeruduk tadi, hampir masuk hutan. Untung langsung ngerem gua tadi. Ya jadi hati-hati lah maksudnya di sini kalau ada yang berencana buat riding ke NTT Larantuka ya. Tapi ya so far asik. Ada anak kecil ngedadain gua. Gua enggak ngeh. Eh by the way, giliran gua dadain enggak ada yang ngedadain balik, jalan. Hujan ya, soalnya kemarin gua tanya tuh hujannya selang-seling bro, lagi musim hujannya tuh selang-seling. Jadi kayak kemarin nih, kemarin di Labuan Bajo kan nggak hujan tuh, tapi lusa kemarinnya hujan. Nah itu juga di wilayah lain juga katanya begitu, di Ruteng juga segala macam ya, tapi gua nggak tahu ya. Gua khawatirnya sih karena kemarin itu pada nggak hujan, gua khawatir hari ini hujan. Actually Labuan Bajo kayaknya hujan ya tadi pagi. Pagi-pagi banget hujan, gua berasa ada apa suara ini hujan kencang di luar. Tapi ini langitnya enggak enak banget, jadi gua takut hujan nanti. Gua masalahnya bukannya apa, gue sih bawa baju hujan, jas hujan gitu. Tapi kayaknya kalau riding lagi hujan tuh males banget. Perjalanan masih panjang bro, ke ND itu masih kayak 6 jam. Jadi Ruteng ini apa ya, suhunya menurut gua kayak
Bogor sih, cuman agak sedikit lebih dingin lagi. Ini salah satu apa ikon di sini, gereja apa tuh namanya, Gereja Jemaat GMIT Emmanuel. Jadi di Ruteng ini sering disebut dengan nama kota seribu biara. Jadi katanya mereka itu punya banyak tempat apa pendidikan untuk biara dan biarawati. That's why disebutnya kota seribu biara. Itu yang gue baca ya. Salah atau benar ya gue nggak tahu. Terus di sini mayoritas masyarakatnya itu penganut Katolik, Katolik Roma apa apa gitu tadi gue baca tuh. Menarik ya. Sekarang gue lapar, gue mau makan dulu nih. Gimana nih makanan khas Ruteng nih? Kita cari dulu. Tanya orang kali ya. Pak, numpang tanya dong Pak, kalau makanan khas Ruteng itu apa ya Pak? Oh, pendatang juga. Bapak juga ya? Hah? Mau ini, mau ke ND, tapi saya mau makan dulu di Ruteng. Mau cari makanan khasnya, ceritanya tuh. Khas Ruteng. Gak ada ya, gak tau. Kopi ada? Kopi banyak ini kopi mah. Di sana? Ada? Balik lagi? Ya, tiap warung ada kopi. Oh, iya sudah. Khas ini kan kopi beda dengan yang saya datang ke Apalapu. Lebih mantap ini emang kopinya. Oh, siap deh. Kopi lo ya? Iya, iya. Saya coba deh. Khasnya sini mantap kopinya. Di warung-warungnya banyak ya? Ada, Bapak. Siap. Pasti ada. Oke, terima kasih ya. Bilang kopi bubukan gitu atau... Kopi bubukan? Iya, siap. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Gue dari tadi nyariin tempat makan ya cuy. Semuanya makanan nih, makanan yang di Jawa semua. Mie ayam lah, nasi padang lah. Ya kata gue, ini mah sama aja ya udahlah. Tapi akhirnya gue nggak makan deh. Nanti aja deh gue sekalian ngopi-ngopi aja. Kalau kata si bapak tadi kan enak tuh kopinya di sini. Ya udah kita coba lihat aja. Gue maksud gue gini sih. Kalau gue tuh jauh-jauh kesini gue pengen makan makanan khas sini. Kemarin kalau gue lihat di mana namanya? Apa itu namanya ya? Google. Ya, ada ini tuh makanan apa sih namanya tuh? Jagung gose ya? Ya gitu-gitu deh. Nah, gue tuh pengen cari makanan-makanan yang kayak gitu. Gue gak mau makanan-makanan yang ada di Jawa. Kayak gitu kan gue juga bisa makan di sana gitu. Ah, ya udahlah, tapi mau gimana lagi? Harus diakui memang dominasi Jawa sangat kuat di daerah-daerah lain di Indonesia. Ya itulah namanya ya, persebaran penduduk, tapi nggak apa-apa. Jadi bisa ngebantu apa namanya perekonomian juga yang ada di sini gitu. Jadi makin orang banyak yang datang ke Ruteng atau datang ke daerah-daerah lain di Indonesia, artinya kan penyebaran persebaran penduduk makin bagus dong. Gitu. Kalau persebaran penduduk makin bagus, ya otomatis perekonomian harusnya makin lancar, makin rata di seluruh Indonesia. Ini kali ya, gua ngopi di sini kali ya. Itu bukan. Lihat bro, ini sih konyol banget sih. Sendal gue hilang anjir. Tinggal satu, swallow. Sialan. Gue ngomong-ngomong stop di salah satu warung. Terus gue tanya, seduh kopi enggak? Kata bapaknya sih enggak, tapi kalau mau ya saya seduhin, kata dia gitu. Ya
sudah, gue minta seduhin, gue minta kopi khas sini, kopi bubuk sini. Tadi kan kata ada yang jualan apa tadi itu, mainan ya, apa kayak mainan. Orang jualan tenda, dia bilang khas kopi sini tuh mantep gitu. Kopi kata gue. Kok ada pak? Iya iya pak, sebentar pak. Cobain. Halo gitu. Halo. Eh, malu-malu. Jio. Jio sama siapa tadi? Sampai lupa. Karbalo. Halo dong. Malu-malu. Jadi yang Sophie ini dari Tuak itu. Dari Tuak. Dari Tuak diproduksi jadi Sophie. Oh. Menarik. Jadi ini Sophie ini, gue dari tadi penasaran nih Sophie apa ya? Rupanya ya, minuman. Iya, minuman alkohol. Hmm. Yang diproduksi dari Tuak. Ada dua jenis di sini. Gitu. Apa bisa beli Tuaknya atau Sophie? Iya. Nah, kita mau coba Sophie-nya. Ya. Saya belum pernah nih. Oh iya. Wah, ini menarik nih, salah satu tradisional lah. Tapi di sini kurang begitu keras, tapi kalau enggak air mere itu juga keras itu. Keras itu. Cocok pak, masih muda lah. Bapak kan juga masih muda loh pak. Ini Sophie. Ini Sophie namanya nih. Iya. Produksi dari Tuak. Tuak sendiri bahannya dari apa itu pak? Tenau. Penang. Anak besar, anak ada anak. Oh, kita coba. Muka putih itu pak di masak kampung berapa juga yang bermasak hasilnya banyak mungkin. Oh. Ya itu kalau yang keras itu mungkin 1-2 botol ini, masak 8 juga kita pakai campur asli. Enak, halus rasanya ya. Ada yang keras baru buku jangan bahaya. Jangan yang keras. Ini jalan jauh nih. Alkoholnya kira-kira berapa persen ini? Tidak terlalu dia. Kurang tahu takaran alkohol. Ini sih kalau dari lidah gue rasanya sekitar 20-30-an mungkin. Persennya? Iya, kayaknya. Oh, iya. Menurut saya pak ya. Menurut saya 20-30%. Mari. Pak, terima kasih pak. Ya. Ah, ini bapak yang tadi. Wah, mau hujan nih kayaknya. Pak, terima kasih pak. Ya. Hah, itulah tadi kita cerita sedikit sama penduduk lokal, orang apa sebutannya Manggarai. Jadi, tadi gue nggak tahu tadi kedengeran apa enggak. Gue ulangin sedikit lah. Jadi di sini itu. Di sini itu wilayah Ruteng itu sukunya itu suku Manggarai namanya. Sejarahnya panjang lah itu. Nama gue disuguhin kopi gratis coy. Gak usah bayar. Kata dia ya ini aja katanya yang dibayar apa tadi Sophie namanya. Minuman alkohol. Hasil produksian dari apa tadi ya namanya? Tuak. Begitu, bro. Aduh, hujan nih. Tempat. Ya, hujan.
kuyup bro, sepatu gua kemasukan air, padahal ini Gore-Tex. Ya gara-gara celana gua, celana in the boots sih, pants in the boots. Salah tuh, mesti gua beli ya yang over boots. Aduh, enak banget, basah, kuyup, shit lah. Sekarang gua ngantuk banget, padahal udah ngopi. Mau makan jadi takut, takutnya makan nanti malah makin ngantuk. Dan perjalanan kita masih lama, 5 jam lagi. Ini sudah jam berapa nih? Ya udah jam 2 deh. Udah gak paham gua. Mau makan aja susah. Pelabuhan Aimere nih, sebelah situ tadi. Jadi ini kalau lu mau ke Pulau Sumba, nah sini nih, tapi kapalnya cuma ada hari Selasa sama Kamis gitu. Gua dikasih tahu sama si ada Om Putra, anak CDX juga. Dia lagi di Sumba nih sekarang, gua gak tahu deh, dia udah balik apa masih di Sumba. Cuman kayaknya udah balik kayaknya, sampai nggak tau lah sih di Sumba mungkin. Anyway, aduh, gue masih mau ke Bajawa. Bajawa jauh sekali loh, ngomong-ngomong. Jadi tadi kan rencana mau ke ND ini, tapi kayaknya udah nggak mungkin lah ke ND. Ini udah jam berapa nih? Ini udah jam 4. Perkiraan nyampe ND jam apa? 3 jam 41 menit. Artinya jam 8 malam, enggak deh gue males kalau jam 8 malam. Maksudnya, soalnya gini. Satu, gue gak mau riding malam ya. Apalagi sendirian. Karena lampu gue ini kan gak ada lampu tambahan. Plus juga gue gak bisa ngeliat apa-apa, mau ngapain, gue mau menikmati pemandangan gitu. Terus yang kedua, dan yang paling penting adalah gue basah kuyup, men. Gila, gue kaki gue tuh udah kayak enak banget ini kalau riding sambil kaki basah tuh. Makanya gue kayak udah ke Jawa aja deh. Ke Jawa juga kayak masih agak jauh. Tapi ya, daripada tidak. Oke lah. Sampai di hotel sekarang. Gila, tau gak lo? Hotelnya mati lampu dong. Dan dari tadi tuh gue baru gak ya, gue kedinginan gara-gara gue pakai jaket, itu jaketnya kebuka. Mantap, gue udah menggigil banget. Oke, gue rasa itu aja. Like, subscribe, share video ini ke teman-teman lo. Kalau lo suka, kalau lo gak suka, tidak apa-apa. Tapi gila, suka dong. Ini gue udah bahasa gini. Halo. Gua Arko, Andrew Tumandus pamit. I'll see you in the next video. Bye.